Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya, Iqbal Fotokopi. Pada kesempatan ini saya akan mereview mesin fotokopi warna, yaitu merek Xerox dengan seri Workcenter 7545. Oke, coba kita print ya, gimana hasilnya. Nah, ini kita coba print warna, print cover ya. Kita coba print cover dulu, gimana hasilnya? Ini menggunakan 4 tinta warna ya, hitam, biru, merah, dan kuning. Oke, ini kita coba print warna menggunakan mesin Workcenter 7545. Kita coba dengan print cover. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Ini hasilnya lumayan bagus. Dan coba kita ngeprint lagi dengan full warna, menggunakan warna yang lebih gelap lagi, full ya. Kita coba ini. Jadi ngeprintnya A3 plus ini dengan ukuran A3 plus ini lewat bypass ya. Nah, ini hasilnya nih. Kita print warna A3 plus ya ukurannya. Ini full warna. Hasilnya seperti ini, masih terlihat tajam ya. Warna hijau, hijau tua dan warna putih. Masih sangat tajam. Menurut saya bagus ini. Dan ini yang full warna. Kita print kalender, hasilnya seperti ini. Masih terlihat tajam juga hasilnya. Selanjutnya kita cetak lagi menggunakan kertas ukuran A3. Ini menggunakan kertas King Stroke ya. Kita coba tes lagi dengan ngeprint full warna hitam ya. Gimana hasilnya? Coba kita lihat. Jadi ini mesin ini saya rekomendasi untuk kalian ya, dengan tipe ini saya rekomendasi untuk kalian yang ingin membuka usaha di bidang digital printing. Mesin ini cocok untuk usaha ya. Ini bisa untuk mencetak foto, bisa untuk mencetak brosur, bisa mencetak cover dan lain sebagainya ya. Jadi sangat multifungsi lah digital printing ini. Oke, ini sudah mulai jalan. Coba kita lihat ya hasilnya gimana. Oke, ini hasilnya hitam ya, full hitam, ada gambar di tengahnya. Masih bagus, masih sempurna, tidak ada bercak-bercak. Jadi masih sempurna lah, masih bagus drumnya. Oke, intinya mesin ini sangat bandel, sangat bisa diandalkan lah dalam dunia digital printing. Jadi saya sekali lagi rekomendasi untuk kalian, mesin ini sangat cocok untuk diandalkan ya. Oke, sampai sini dulu videonya. Jika bermanfaat untuk kalian dan semoga ini menjadi referensi untuk kalian, jadi jangan lupa di like, subscribe dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.